Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Hari ini akan kita spill mobil yang harganya 100 juta rupiah sudah mendapatkan modifikasi yang konsepnya super sporty. Ya, ini dia yang ada di depan layar kaca teman-teman. 2015 unitnya, plat hitam pajak panjang, surat-suratnya sudah lengkap dan konsepnya sudah sporty di bagian luarnya. Seperti apa modifikasinya? Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua ya. Jadi konsep mobilnya itu di bagian tampak depannya, untuk lampu utamanya di sini kita masih standar aja, tapi ada sedikit balutan DRL di bagian atasnya, dan lampunya kita kasih sudah LED yang penerangannya sudah 3000 lumens. Sedikit DRL di bagian belakang lampu ini warna biru ya. Konsep bagian grillnya di sini kita kasih konsepnya yang hitam, tangkilnya juga hitam. Untuk body kitnya juga sudah menggunakan yang Yaris Hikers, karena kalau Yaris Hikers itu dilihatnya tuh enak dari depan, samping, sampai dengan belakang ya. Konsep untuk ke bagian depannya di sini fog lampnya kita kasih fog lampnya Pro G, cincinnya warna putih, tengahnya juga warna putih, dan ada sedikit warna merah di bagian atas fog lamp. Untuk ke bagian DRL nya sudah kita sematkan juga, untuk warna ini kita kasih warna putih ya tuh. Jadi teman-teman kalau mau yang seperti gini hanya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah pas, nggak nambah-nambah. Tapi warna putih kita sudah inden ya. Kalau mau yang ready ada merah, hitam, silver, abu-abu, mocha, nah itu masih ready. Kalau putih mohon bersabar. Untuk ke bagian velgnya di sini kita kasih konsep velg ring 17. Ini velg second ban second. Lebih dominan ke warna hitam, tapi ada sedikit warna merah di bagian livery, di bagian velgnya. Kalau body kitnya, sampingnya ini menggunakan yang drive 68. Motifnya ini ada sedikit warna merah dan hitam. Nah, jadi dia itu manis dan serasi sama di bagian body kit depan. Kalau kaca film depan ini kita menggunakan yang 40%. Dan untuk ke bagian sampingnya menggunakan yang 60%. Ya, kalau untuk ke bagian spionnya kita masih original. Talang airnya udah kita sematkan. Talang airnya ini konsepnya modelnya model slim. Ya, handle-nya kita mempertahankan satu warna dengan warna body, warnanya warna putih. Dan untuk ke bagian belakang livery-nya ini kita kasih konsepnya drive 68. Konsep motif warna ini ada kombinasi warna merah dan warna hitam di bagian belakangnya. Untuk ke bagian DRL udah kita sematkan juga. Ini bisa sen dan juga bisa rem. Stop lamp belakang menggunakan custom Lamborghini. Ini lagi rame banget stop lamp gini. Untuk spoilernya kita menggunakan Civic Turbo Gawang. Jadi kombinasi warnanya, sampingnya warna putih, tengahnya warna merah. Warna hitam, sorry. Kalau untuk ke bagian emblemnya di sini kita kasih emblem Vios CRB Sportivo. Nah ini ada dudukan plat easy. Untuk plat nomornya depan dan belakang udah kita kasih ya. Kalau konsep ke bagian dalam, kita langsung lihat ya bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya teman-teman, di sini mempertahankan masih warna hitam original dari bawaan Vios Limo sampai dengan ke bagian dashboard, dan dia masih pakai single din ya. Nah ini masih single din tuh, masih single din. Untuk joknya di sini udah jahit paten, kombinasi warna beach dan warna hitam. Terus di bagian bawahnya di sini sudah kita kasih karpet dasar juga. Kalau bagian plafonnya tetap pakai original bawaan mobil, masih konsepnya masih bludru. Nah gitu ya. Ini masih engkol ya, ini belum power window. Nah, jadi sesuai konsep, ketika teman-teman mau dipasangin power window juga bisa, ya. Jadi bisa didiskusikan sama RC Vios Limo mau konsepnya seperti gimana. Jadi khusus untuk pembeli mobil ini, dia mau luarnya kesannya sporty. Dan ini luarnya sudah sporty, dan beliau nanti akan tambah-tambahin sendiri untuk ke bagian dalamnya, ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk mau beli mobil di RC Vios Limo, hubungin aja. RC Vios Limo nomor teleponnya ada di bagian deskripsi dan juga di depan layar teman-teman. Teman-teman jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan juga tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua ya. Jadi mobil masih penggarapan-penggarapan di RC Vios Limo, pengerjaannya cukup lumayan banyak, jadi teman-teman harus bersabar. Di sebelah ini, depan saya ini pesanan Om Martahan dari Medan. Nah ini nanti kita spill, ini namanya Black Cherish. Dan ke bagian sini, ini ada pesanan dari daerah juga. Ini kita kasih warnanya merah, merah candy, red candy ya sebutannya. Dan di bagian sana juga ada kuning lemon, ada kuning bumblebee juga, dengan konsep pintunya sudah pintu Lambodor tuh.
semuanya ada di Arsivio Slimo ya, nggak usah khawatir, langsung datang aja ke lokasi atau beli secara online bisa. Dan teman-teman harus hati-hati juga, selain nomor telepon yang ada di depan layar dan di deskripsi, itu bukan nomor saya ya. Hanya satu nomor aja yang ada di depan layar teman-teman semua. Jadi jangan sampai salah telepon. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti channel ini sampai tuntas, nonton sampai habis. Dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit, diangkat penyakitnya, yang punya hajat, dikabul hajatnya, barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Arsivio Slimo. Ciao, ciao.